Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe serta bunyikan tombol lonceng. Oke, mari kita kembali bermain PC Building Simulator. Dan ini saya masih merecord hari sebelumnya. Dan saya akan melanjutkan seperti biasa, kita buka dulu dan kita cek terlebih dahulu. Oke, mari kita buka. Mungkin ini power supply-nya yang benar. Dan kita buka semua kabelnya. Oke, sudah. Dan kita cek apakah ini rusak. Ya, betul. Kita beli yang baru di shop. Oke, kita lihat. Oh, ini langsung beli yang hari ini. Oke, kita ambil. Sip. Mari kita pasang lagi. Oke, sudah. Mari kita pasang dulu kabelnya. Kita ambil yang biasa, warna hitam. Oke, mari kita pasang dulu. Oke, sudah. Mari kita pasang ini RAM-nya. Kita buka. Kita cek. Tidak. Mungkin kita buka graphic card-nya. Kita cek dulu. Bukan. Mari kita pasang lagi. Mungkin storage-nya hard drive. Ya, hard drive. Mari kita lihat nih. Oke, remove. Kita lihat, bukan. Mungkin CPU. Kita ambil dulu. Oke, kita lihat. Bukan. Mungkin motherboard ya. Mungkin. Mari kita buka semuanya. Graphic card. RAM, kita lepas semuanya dan kabel-kabel yang terpasang di motherboard. Oke, kita lepas dan kita buka skrupnya. Saya skip saja, ini lama. Oke, di sini saya akan membeli terlebih dahulu untuk pemasangan skrup otomatis. Mungkin yang kita cek dulu. Auto screw, auto kabel, mungkin yang di atas, mungkin kita beli saja. Oke, sudah, kita cek dulu yang lain. Oke, sudah, kita beli. Sip. Oke, kita ambil yang lain dulu dan kita buka ini upgrade hard drive-nya, mungkin yang di belakang. Oke, kita buka dulu dan kita zoom yang di sini. Oke, kita buka kabelnya dan remove. Oke, kita pasang ini, dijual, dan pasang kabelnya yang putih. Oke, kita pasang dulu. Oke, sudah, dan kita pasang USB karena jika storage di replace maka semua datanya hilang. Dan kita pasang USB nya supaya datanya bisa diinstal ulang. Kita lanjut saja yang berikutnya. Ini sudah, dan kita pasang di sini. Kita buka dulu.
Mungkin saya akan membeli yang auto scrollnya, supaya dipasang otomatis. Yang ini saya skip dulu karena ini pasti lama. Oke, sudah selesai dan mari kita aktifkan dulu CPU. Tidak ada. Mungkin kita beli lagi ini Intel i5. Oh, sudah ada. Kita jual ini dan kita pasang yang baru. Oke, kita tutup dan pasang thermal paste. Jangan salah lagi. Dan kita pasang ini Silverstone water coolingnya. Oke, pasang kabelnya. Oke, sudah. Dan kita pasang langsung ke USB. Dan sudah kita scan virus. Kita install. Karena diagnosa dan fixnya belum selesai, kemungkinan pasti ini masih ada virus. Oke, kita restore. Dan kita lihat yang ini sudah mungkin. Yup. Kita letak lagi. Dan ini belum ya. Sudah kita bersihkan dulu. Oke, kita tunggu. Sudah, dan kita kembalikan ke sini dan kita cek dulu. Kita ambil semuanya. Oke. Yang ini oke, sudah discard. Dan ini discard nih. Ini ada pembuatan PC baru lagi. Oke. Kita lihat. Oke. Kita cek dulu ini diagnosa CPU. Kita cek dulu di PC statusnya. Intel Core i7-6700. Itu udah punya mungkin. Oh ya, kita punya dua. Esap saja. Oke, lanjut. Oke, kita beli dulu yang kabelnya dark gray karena rekomendasi dari customer yang satu itu. Kita beli dulu keduanya. Oke, kita beli dulu yang satu ini. Oke, kita beli dulu semua komponennya dan saya skip saja. Dan kita lihat saja. Oke. Show me what it feels to be free, because you are the key.
Oke, saya sudah selesai dan saya skip harinya. Mari kita ambil yang ini dulu dan kita pasang ini motherboardnya yang baru, Mertoni MTech. Oke, tadi saya sudah beli auto screw dan langsung berpasang, tapi yang ini butuh manual. Lain kali saya akan membeli auto screw yang lainnya. Oke, mari kita pasang dulu. Ini kita buka untuk RAM, kita pasang CPU nya oke, kita pasang dulu dan jangan lupa thermal paste nya agar tidak dikomplain oleh para customer, dan kita pasang semuanya. Oke. Oke, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya agar nanti jika ada uploadan baru kalian yang pertama kali melihatnya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Ini kita pasang dulu kabelnya. Mari kita pasang semuanya dengan cepat. Oke, sudah selesai. Mari kita pasang casingnya dan sudah selesai. Mari kita kembalikan dan mari kita buat PC baru. Ini belum selesai. Mari kita buka dulu. Oke, ini CPU-nya. Ya, CPU-nya kita replace. Ini yang tadi Intel i7. Kita buka dulu dan ambil. Kita pasang yang baru. Kita jual ini dan mari pasang. Dan thermal paste-nya. Oke, kita pasang cooling-nya. Oke, sudah. Kabelnya jangan lupa. Oke. Mari kita pasang USB dan kita cek, pasang dulu casingnya. Ini diagnosanya belum selesai, jadi mungkin ada virus di dalam PC nya oke, mari kita lanjutkan lagi untuk membuat PC baru. Dengan kita lempel dulu labelnya dan kita pasang dulu semuanya di PC nya Oke, kita restore dan mari kita buat dulu PC barunya. Ini saya diam dulu karena butuh ketelitian untuk membuat PC baru ini. Jadi jika bosan tanpa suara, saya bisa kalian skip video ini.
told you that the stuff was serious. Whole thing cool with external water system. If there were better choices, yo, I must have missed them. Fill the case up with LEDs. Something obnoxious, red, pink, or green. We'll be right back.
Oke, sudah selesai. Jadi di sini dulu videonya dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika ada kendala atau masalah dari kalian bermain, silakan komen di bawah. Terima kasih.